Mi-24, yang juga dikenal sebagai HIN, oleh NATO, adalah helikopter serbu dan angkut berat bertenaga ganda yang dikembangkan oleh MIL Moscow Helicopter Plan di Uni Soviet. Ini adalah salah satu helikopter serbu paling ikonik di dunia dan telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang MIL Mi-24. MIL Mi-24 dirancang untuk menjalankan peran ganda sebagai helikopter serbu dan angkut. Ini dapat membawa pasukan, peralatan, dan senjata berat, sementara juga memiliki kemampuan serangan dengan berbagai jenis senjata. Mi-24 biasanya dilengkapi dengan senjata berat, termasuk meriam otomatis, rudal permukaan ke udara, roket, dan bom. Konfigurasi senjata dapat bervariasi tergantung pada misi dan varian helikopter. Mi-24 memiliki desain yang besar dan berat, dengan kapasitas untuk membawa hingga 8 pasukan infanteri dalam konfigurasi angkut. Itu juga memiliki kemampuan untuk membawa kargo berat, seperti kendaraan ringan. Meskipun helikopter ini dirancang untuk menjadi kuat dan tahan lama, mereka juga dilengkapi dengan perlindungan tambahan seperti pelat baja yang melindungi awak dan mesin dari tembakan senjata ringan. Mi-24 telah digunakan dalam berbagai konflik militer di seluruh dunia. Mereka telah digunakan dalam konflik seperti Perang Afghanistan, Perang Irak, dan konflik di Afrika. Helikopter ini sering digunakan untuk mendukung pasukan darat dan memberikan dukungan serangan. Ada berbagai varian dan versi dari Mi-24 yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun, termasuk versi yang ditingkatkan dengan peralatan avionik yang lebih modern dan senjata presisi. Selain digunakan dalam peran militer, beberapa negara juga menggunakan Mi-24 dalam peran sipil, seperti pencarian dan penyelamatan, transportasi kargo, dan bahkan dalam kegiatan turisme penerbangan. Mi-24 telah diekspor ke banyak negara di seluruh dunia, dan beberapa negara masih mengoperasikannya hingga saat ini. Mereka telah menjadi ikon dari era Perang Dingin dan konflik militer lainnya. Mi-24 adalah salah satu helikopter tempur yang paling diakui dan menakutkan di dunia, dan warisannya dalam operasi militer tetap kuat hingga saat ini. Bell 360 Invictus adalah helikopter serang berat yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Amerika, Bell. Ini adalah bagian dari program FARA atau Future Attack Reconnaissance Aircraft yang diluncurkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menggantikan helikopter serang legendaris mereka, Apache AH-64. Berikut beberapa informasi mengenai Bell 360 Invictus. Bell 360 Invictus dirancang untuk menjadi helikopter serang berat yang dapat digunakan dalam berbagai misi, termasuk serangan langsung terhadap musuh, pengintaian, dan pengawasan medan perang. Salah satu fitur mencolok dari Bell 360 Invictus adalah teknologi stealth yang dimilikinya. Helikopter ini dirancang untuk memiliki tanda radar yang sangat rendah, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara musuh. Invictus akan dilengkapi dengan senjata berat, termasuk meriam otomatis, rudal permukaan ke udara, dan berbagai jenis roket dan bom. Persenjataan ini akan memungkinkan helikopter ini untuk menjalankan berbagai misi serangan. Helikopter ini memiliki desain yang aerodinamis dan ringan, yang akan memberikan manuverabilitas yang baik dan kemampuan beroperasi di medan yang sulit. Invictus akan dilengkapi dengan sistem avionik canggih, termasuk radar yang kuat dan sistem kendali yang modern. Ini akan memungkinkan awaknya untuk beroperasi secara efektif di berbagai kondisi. Bell 360 Invictus dikembangkan untuk memenuhi persyaratan militer Amerika Serikat, tetapi juga dapat menarik minat dari negara-negara lain yang mencari helikopter serang modern. Helikopter ini merupakan bagian dari program FARA yang sangat kompetitif, di mana beberapa perusahaan penerbangan bersaing untuk mendapatkan kontrak produksi. Pemenangnya akan menjadi pengganti Apache AH-64 dalam peran serangan dan pengintai.
Bell terus mengembangkan Bell 360 Invictus dan menjalani serangkaian uji coba. Program ini merupakan langkah besar dalam modernisasi armada helikopter serang Amerika Serikat. Harap diingat bahwa informasi ini mungkin mengalami perubahan seiring perkembangan program dan pengembangan helikopter.